Anugrah Sport, kembali lagi di channel YouTube Anugrah Sport. Sebelum nonton videonya, kalian bisa subscribe sama like dulu supaya kalian bisa lihat video-video terbaru lagi dari Anugrah Sport. Nah, hari ini saya mau bahas yang menarik. Raket harga 500 ribuan, tapi kualitas sudah bagus juga. Nah, ini saya buka dulu ya satu-satu. Kalau kalian lihat warnanya, harusnya kalian sudah paham ini raketnya apa, mirip sama apa juga. Ini tuh beberapa pilihan. Nah, menariknya raket-raket ini, dia harga sekitar 500 ribuan sudah dapat senar, grip sama tas. Jadi kalian istilahnya tinggal pakai. Nih. Istilahnya dapatnya nanti mereka BG6. Dapat grip AC102EX. Ini yang bagus juga, ini yang dipakai atlet juga, AC102EX ini. Jadi tipis sama super grip. Terus dapat tas sudah termo juga. Nah, raketnya apa sih? Nih, raketnya. Dia ini Astrop 38D, 38S sama 39 maksud saya. Nah, ini bukan raket palsu ya, Bro. Bukan raket palsu. Jadi orang-orang kadang-kadang mengira ini raket palsu, padahal ini bukan. Kalian bisa lihat sendiri, nanti saya kasih juga videonya Kevin sama Markus. Dia disponsorin Yonex untuk jelasin apa sih Astrop 38 nih. Istilahnya kalau kita Astrop 88S dan D adalah raket premium yang dirancang khusus untuk gaya permainan kami. Namun sekarang Anda juga dapat bermain dengan gaya kami dengan diluncurkannya model menengah dari seri Astrop 68S dan 68D dan Astrop 38S dan 38D. Kalau kita rangkum, istilahnya Astrop 38D, 38S sama 39 ini versi bawahnya. Jadi kalau kayak dia ini buat pasti tiga kelas biasanya, versi bawah, versi tengah, sama versi atas. Nah, semua ini bukan beda di made in aja, Bro. Ini bedanya di tipe. Sebenarnya kalian lihatnya itu bukan made in, tipenya. Jadi kalau 38, 39 itu sudah pasti made innya China. Nih, kalian saya lihatkan tulisan China nya. Nih, Bro. Dia memang develop by Yonex Japan disini. Tapi dia made innya made in China gitu. Nih, kalian nggak usah khawatir, ini ada hologram sampai sini juga. Nih hologram, nih yang di sini juga ada ya katanya itu. Bukan palsu. Kecuali 88 made in China, itu nggak mungkin. Jadi kalau 38 memang pasti made in China, nggak mungkin ada 38 yang made in Japan atau Taiwan. Yang made in Taiwan itu middle classnya itu 68 sama 69. Nah, berhubung lagi kosong barangnya 68 sama 69, kita nggak bakal bahas di sini. Kita bahas yang 38 sama 39. Nah, apa sih bedanya sama yang mahal-mahal? Beda pasti dari teknologi, bahan itu juga pasti beda. Kalian sudah, kalau kalian pegang raketnya sudah pasti ngerti. Cuma ini untuk harga segini menurut saya worth banget. Apalagi kalian dapat senar, tarikannya juga sudah bagus. Nih, tarikannya rekomend tensinnya kalian bisa lihat. 4U G5. Rekomend tensinnya 20 sampai 28 lps. Tuh. Jadi nanti saya juga akan bandingkan dengan Astrop yang saya punya sekarang ini. Yang high end-nya ya, yang made in Japan, yang Astrop 88 sama 99. Nah, ini Bro, bolehlah jadi salah satu pilihan kalian kalau kalian mau paket hemat harga 500 ribuan sudah dapat semuanya. Ini kan senarnya, kalau menurut saya kan senar BG6 gratisannya. Kalau kalian mau raketnya enak, harus diganti, harus di upgrade kalian. Kita kalian bisa upgrade nanti, bisa WA kita langsung untuk upgrade ke BG66 Brilliant, BG66, BG66 Ultimax juga
enak. Kalian mau ganti Kizuna juga bisa, kita nanti kita tinggal kita total-totalan lagi. Nah, kenapa sih harus beli di kita? Nah, kalau beli di kita, kalian enggak usah pusing raket ini bakal palsu atau enggak. Jadi istilahnya kalau asli kita sudah jamin pasti. Tapi kalian tinggal pusing aja nanti tarikan berapa, nanti mau gimana, gripnya warna apa, tinggal gitu-gitu aja bro, enggak usah pusing yang lain-lain lagi. Nah, ini saya bakal liatin Astrok yang high end-nya. Ini raketnya Kevin, Markus sama Kento Momota. Ya ini raketnya. Astrok 88D, Astrok 88S, Astrok 99. Ya, memang mirip ya. Jadi ini tetap kepalanya enggak saya lepas supaya kalian tahu yang mana yang 88 yang mana 38. Nih, bro. Kelihatan ya? Memang mirip, tapi ini bukan palsu gitu loh. Kalian harus paham itu. Soalnya kadang-kadang banyak yang gak paham ini. Nih bro, 38 sama 88. Jadi kalian gak usah tanya made in-nya bro sebenarnya. Kalian tinggal tanya tipenya aja. Dari tipe kalian bakal lihat made in-nya gitu loh. Nih, hologram Sunrise ada dua-duanya. Nih, hologram disini juga ada dua-duanya. PPSI-nya juga ada. Cuma, ya itu, beda teknologi bahan jelas beda. Kalian kalau megang itu sudah beda. Nah, beda banget, banget. Memang bedanya banget. Gak bisa kalian bandingkan 38 sama 88 ini, gak bisa. Soalnya memang beda bro. Nah ini bedanya juga di sininya. Ini yoneknya mengkilap ya. Tapi yang palsu juga mengkilap sih. Jadi kalian harus hati-hati sendiri. Ini gak mengkilap tambah yoneknya ya. Kalau dari sisi tinggi, memang 88D dan 88S maupun 38D, 38S itu tingginya juga beda. Nah, yang S ini memang untuk skill ya, jadi even balance dia. Nah, sama aja jadi. Memang istilahnya dia, kalian mau 88 tapi harga murah, ya ambil yang 38 daripada ambil palsu bro, menurut saya. Yang tingginya beda dia ya. Jadi memang tinggian yang D, D ini standar. Kalau kita bandingkan sama 99, tingginya sama. Kalau Astrok ini kalian perlu tahu, kalau yang di teknologinya yang di apa highlight sama dia ini yang rotational generator system, ini teknologinya Astrok. Nah, kalian kalau tanya kalau untuk menyerang yang mana, kalau untuk main yang cepat mana. Nah, sesuai Kevin sama Markus, kalian lihat permainannya. Yang D ini memang untuk menyerang, dia lebih head heavy. Yang 9 juga untuk menyerang, ini head heavy. Nah, kalau kalian mau yang maksud saya lebih bisa dipakai all around, pakainya yang 38S atau 88S. Tapi kita kan di sini bahasnya yang 38 ya. Nah, terus ini perbedaannya juga di sininya juga beda. Di sini aja ada tempat naruh tangannya. Ini sudah teknologi terbarunya. Di sini nggak ada memang. Tapi kalau dari bahan ini sudah bagus bro. Kita tarik 28, 30 nggak ada masalah sama. Cuma kalau recommended saya memang mengikuti ini. Kalau kalian, menurut saya sudah kenceng kok. Kalau nariknya betul-betul aja sudah kenceng, tarikan 28 fps. Sama senarnya harus bagus, jangan senar biasa ditarik kenceng, percuma tuh. Nah, free-nya nanti kalian juga ini grip ya, grip AC102EX. Ini grip terbagusnya Yonex istilahnya. Kalau dari Yonex Sunrise ini sudah empuk, dia tipis ya, kalau yang versi ini ya tipis tapi lengket. Nah, untuk tasnya kalian kalau tanya, ini tasnya ada dua pilihan sih yang sekarang. Saya ini tergantung ya, nggak bisa kalian kalau minta tas yang gini-gini nggak bisa, soalnya saya tergantung Yonex. Kalau Yonex kasih saya apa ya itu nanti saya kasih kalian, kan nggak mungkin saya kasih yang enggak. Ini bro, sudah termo tasnya ya. Jadi kalian kalau pakai sudah, paketannya sudah lengkap, ini dapat senar, dapat grip. Nah gitu, jadi istilahnya tinggal pakai aja gitu bro. Menurut saya kalau kalian tanya rekomen atau enggak, rekomen. Harga raket 500 ini
38S, 38D. Cuma kalian lebih seneng mana merek-mereknya? Kalau menurut saya, kalian kalau awal-awal nggak usah bingung harus gini, harus gitu. Kalian seneng yang mana dulu aja. Nanti kan kalian tahu sendiri. Saya seneng gini, seneng kepala berat, seneng yang kepalanya nggak berat. Cuma kebanyakan orang memang kan tanyanya ke saya yang raket untuk smash. Kalau raket untuk smash ya ini kalian pilihannya 38D atau 39. Kalau untuk harga pastinya kalian nanti bakal kita kasih kontak person kita di bawah. Nanti kalian bisa cek, kita jual di Tokopedia juga ada, di Shopee juga ada. Gitu. Gitu ya, Bro. Jadi jangan lupa kalau mau beli Astrok juga beli di kita, sekalian promosi, sekalian kita bahas raketnya. Ini kalian nanti bisa cek di website sunrisekmt.com. Istilahnya kalau mau cek asli atau palsu, dan bisa dicek hanya sekali ya, nggak bisa dicek berulang-ulang, supaya menghindari counterfeit, menghindari barang-barang palsu. Setidaknya kalian beli yang asli pasti lebih bagus, saya jamin. Ini kita baru restock ya, Bro. Sebenarnya barang ini sudah cukup lama keluarnya. Jadi kita baru restock karena memang ini best seller. Kalau menurut saya best seller harga 500-an ya Astrok ini. Banding merek-merek lain memang Astrok ini paling best seller. Lain-lainnya ya paling Astrok Smash, Nano Flare Drive kayak gitu-gitu. Itu juga best seller. Cuma Nano Flare kan untuk drive. Kalau yang Astrok Smash itu beratnya ringan. Gitu. Segitu dulu dari saya. Jangan lupa subscribe sama like channel Anugrah Sport. Terima kasih.